masih mampu dia jaga kesempatan ini bang. Ia libero dari kembali muncul Sohan. Masuk, gagalkan Sohan di sana. Ada Irfan kembali. Oh, bisa Sadi kembali memberikan bumbu yang manis. Tahu lagi. Kita lihat bagaimana. Ada Sadi tak mau kalah. Tidak ada seorang pun yang menutup ruang untuk jual hewan kurban. Itu nudi ditemani anak kita. Baik penonton yang setia menyaksikan acara ini. Salah posisi. Apalagi langsung seorang Suhe akan petik bola dan kembali pick up dibuka babak kedua. Albino kembali, apalagi Laskar Muhammad Kaula kembali akan masuk 1-0. Apakah Gusti akan menambah? Karena seorang Gusti sosok kelahiran Cirebon yang bisa dipercaya. Di Kota Majalengka sangat bergema, ini dia Gusti. Tapi datang Wapol di sana, begitu juga Badil. Masih mampu dia jegal, kesempatan Irfan. Hebatnya Irfan, kejamnya Irfan. Tidak kalah sama Kaula, kita lihat. Satu sama. Mari kita lihat bagaimanakah jawaban mereka, apakah bisa atau tidak, karena betul-betul seorang libero atau seorang Gusti maupun Sadi dan Yude. Kerja keras mereka cukup sangat ideal banget. Karena di kalangan rumah tangga pun harus punya pasangan yang ideal. Di kalangan olahraga harus punya toser yang ideal. Kita lihat dua melawan satu di babak yang kedua ini di Arsil. Si Arsil masih pun dicoba Wakwal, kembali Suhe. Masih ada juga seorang Parlan. Tiga melawan satu. Parlan kembali mulai naik darah. Karena Parlan betul-betul punya emosi yang sangat hebat. Apalagi serangan yang sangat mulia dimiliki seorang pemuda ganteng. Kita lihat siapa dia. Kaula, Kaula. Keras pukulan Kaula. Angka pertama 3. 2. Masih Kaula kembali. Ini dia. Serangan indah diperlukan, Anda akan masuk. Dicoba digagalkannya maksudnya. Dengan tenang juga seorang Parlan. 3 sama. Makin meluncak amarahnya seorang Parlan, kita lihat apalagi tensi yang tidak kalah dahsyat hebat. Dua-duanya akan bagi kembali Sade. Bagaimana Sade, Sade, Sade? Anda pandai sekali bermain aksesoris, Bung. Sangat terhipnotis lawan Anda karena Sade berkiprah di dunia olahraga bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, hampir sudah 15 tahun kita lihat. Ini kesempatan kembali membalas persaingan dengan gagal maling. 4 sama. Babak pertama kedua akan kita lihat. Setelah babak pertama tadi kalah anak-anak dari Albino. Namun kali ini Albino muncul. Kita lihat seorang Suhe. Apakah bisa atau tidak Irfan mengecohnya? Dengan satu rekayasa tipu daya Irfan akan masuk. Terhipnotis lawan Anda akan bertambah di sana. 5-4. 1 angka masuk kembali. Kita lihat seorang Ia libero dari kembali muncul soal. Hebat banget Kaula. Cukup sangat senang dikasih umpan di sana. 5 sama. Masih seorang Arasil. Ataukah Denny maksudnya. Ini dia Denny. Dicoba ditahan di sana dengan baik. Ada Sohan kembali. Kita lihat. Wakwal. Dan kembali ada Sadi. Siapa dia? Salah alamat, Bung. Padahal cuma Ayu Ting Ting yang punya alamat palsu di mana dan di mana menyiakannya. Tapi ternyata Sadi pun punya alamat palsu, tidak masuk pula Anda. Hanya kesempatan bola-bola dimiliki Wakwal. Dengan tenang bola pertama dimiliki mereka, terjadi balasan yang kejam dimainkan Wakwal. Oh. Kita lihat. Masih ditahan dengan baik. Kembali muncul. Satu spike yang baik Arsil. Menggunakan jurus ular kubra, kita lihat. 6 sama. Enam sama, ayo makin tegang ini pertandingan dua-duanya. Makin seru ini pertandingan dua-duanya, kita lihat. Terjadi Irfan kembali, sangat agresif. Dengan angka pertama 7-6. Babak yang kedua sangat gemilang dua-duanya. Apalagi serangan Suhe, suka happy kita lihat. Bagaimana Sani selamat dunia akhirat. Apakah kembali siap bertarung lebih baik? Karena pertarungan ini sangat hebat. Dua-duanya mereka adu argumen, dua-duanya mereka adu gengsi, dua-duanya mereka perang bintang. Apalagi kembali munculnya diberikan umpan Kaula. Kaula, Kaula, Kaula. 8-7.
Hanya kaulah yang mendapat kehormatan dari Sadi, mendapat umpannya. Apalagi Gusti. Betul-betul Gusti, sosok seorang pemain rebutan. Masih bisa tahan Parlan. Ada Suhir di sana. Kembali dirobek-robek jantungnya. Masih akan selamat. Siapa yang kalah kita lihat. Oh, kuih itu loh. Parlan punya kuih ketek kita lihat. 8 sama kali ini. Kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak kembali Baril. Menambah angka karena Baril betul-betul ingin menang. Begitu sebaliknya Sadi tidak gagal dengan Yudi. Terjadi debat yang hebat, 9-8. Mari kita lihat Arsil, mari kita tonton Gusti, mari kita saksikan Sadi dan Yudi Kendil. Apakah bisa atau tidak mengalahkan lawan, karena betul sekali ini pertahanan tidak akan retak. Anak-anak dari Albino kita lihat, masih berjalan nyaman karena punya tanggul jati gede kita lihat. Ini masih maju bola ke depan, sungguh tenang. Diterima Sadi, langsung mereka, langsung badan cekir. Masuk meninggu 10-8. Arsil kembali tenang berdiri tegak di belakang. Jamset Anda akan masuk. Gagalkan Suhair di sana. Ada Irfan kembali. Balasan yang cukup menyilang. Jatuh di lini kanan. Kehilangan langkah. Mati langkah. 9-10. Hanya satu angka siap dibalas. Masih terjadi debat yang hebat. Bukan hanya debat calon presiden, tapi debat kusir bagi mereka. Dengan 10 melawan 10 di babak yang kedua. Asiknya luar biasa. Irfan kembali. Tapi ada Yudi di sana. Kejamnya luar biasa. Kaula di sana. Kembali masuk Kaula. Kaula. 11-10. Hanya Kaula yang paling ganteng. Ranking pertama bagi Kaula kita lihat. Untuk kegantengan mereka wajib disyukuri. Apakah bisa mereka untuk ditahan dengan baik, karena betul sekali Sandi tidak ragu. Balasan dendam membara banget dengan Sadi. 12-10. Hanya Kaula kembali sangat indah. Ini kesempatan Kaula akan tampil lebih baik. Serangan yang mahal dimainkan Kaula. Kembali Kaula. Masih Kaula. Ditahan dengan baik mereka. Akan balasan wak-wak pun kejam. Mungkin sedikit di block out di sana. 11-12. Beda tipis seperti kulit bawang, tidak seperti kulit sapi. Apakah bisa dipercaya dengan baik, karena betul-betul Irfan. Kita lihat. Ataukah seorang pemain mahal melainkan Parlan maksudnya. Dicoba diterimanya Sadi dan kembali kejamnya Kaula. Masih ada libero menerima bola dan kembali ke blok kali berturut-turut. Di sana akan matikan lawan, tapi saya dikatakan gagal maning. Gagal maning. 13-11 kedudukan. Karena gagal maning diterimanya dengan baik Albino. Ada Irfan di sana sangat baik. Oh, kembali Gusti. 14-11. Muhammad Gusti betul-betul tidak banyak kompromi. Seandainya datang bola langsung mereka bermain cepat saja. Kita lihat Cepoy. Masih ada wakwaw. Namun sayang mawur keluar lapangan. Dikatakan galau jadi kacau. 15-11. Hanya tim out diberikan si boleh. Karena insya Allah waktu mengizinkan. Dan kami akan kembali gabung dengan pesan-pesan berikut ini. Tidak lama, hanya beberapa menit. Kembali berjalan ini pertandingan. Setelah Yuli Kandil kembali tampil lebih baik. Dicoba ditahannya dengan baik. Dan kelihatan seorang Sadi ini benar-benar balas. Makanan empuk di tangan Anda, namun sia-sia padahal menu dari seorang Sadi yang luar biasa. Pakai bumbu-bumbu masak yang luar biasa, sehingga pakai sasa, pakai masko. Apa bisa Sadi kembali memberikan bumbu yang manis? Kaulah yang dipercaya kali ini. Dengan back ketik Sadi Sa, 17-11. Dengan back ketik, seorang Kaulah kita lihat. Ini kesempatan kembali. Denzel. Ada Irfan. Kita lihat. Badil kembali, 12. Maaf, 18-11. 18-11 karena betul-betul sekali benar seorang Muhammad Denso. Pengalaman luar biasa dan Irfan pun tak kalah kita lihat. Bagaimana game cepat terjadi, ini kesempatan wakwaw. Dipertahankan Yudi, masih ada Sani dan Kaula. Luar biasa Kaula muda.
19-11. Hanya kaulah muda yang selalu muda kita lihat. Pemain yang paling muda hanya kaulah muda kita lihat. Kecepatan kembali ini Dinso. Dicoba Irfan menerima bola. Ada sesuai di sana. Lucu banget kembali. Kita lihat bagaimana. Bayangkan pukulan Gusti kalau kena kepala kan sakitnya. Untung kena kepala tidak kena mata. Kalau kena mata akan buta gitu le. Hanya pun angke saja gitu le. 20 melawan 11 gitu le. Di babak yang kedua. Kacau, kacau. Betul-betul Gusti seperti saya waktu muda begitu Gus. Kita lihat bagaimana Denso. Luar biasa serangan sangat sipit Muhammad Denso. Apakah bisa dipercaya atau tidak karena Parlan tidak ragu. Begitu Irfan tidak gagu, ingin semangatnya luar biasa. Kesempatan Wakwa membalas dengan hitungan detik 12.20. Berani Wakwa membalas hitungan detik bukan menit lagi. Mari kita lihat bagaimana Wakwa selalu ada di mana-mana. Asari tak mau kalah. Tidak ada seorang pun yang menutup ruang gerak seorang kaula karena mungkin kebingungan sehingga digeleng-gelengkan kepala. Itu tandanya kebingungan. Bingung sekali melihat kaula. Oh, bagaimana pun kembali akan terjadi balasan yang indah dipulukan seorang Gusti di sana. 22-12. Babak kedua kembali mulus. Rahayu berkah selamat. Tidak seorang pun yang kena kegeliruan. Kita lihat, oh, apakah masuk bung? Ada luar? 13-22. Suhe kembali siap untuk mengejar angka 22. Apakah bisa dikunci gembok? Karena betul sekali Sani. Kerja keras dengan Gusti di sana. 23-13. Cukup cepat hitungan kuikon kita lihat. Apakah bisa atau tidak Gusti menghabiskan dengan mudah? Bisakah dijawab Irfan kembali kita saksikan. Nampaknya Parlan akan bahaya. Dan kembali Parlan di sana. Hebatnya Parlan. Parlan anak buah Limbat. Betul-betul punya guru Limbat. Kita lihat Parlan. Coba kita lihat bagaimana Sade maupun. Kaulah berani mempahlat. 24-14. Seru dan seimbang pertandingan ini. Dijadikan momen yang hebat Bung. Kita lihat Laskar punya seorang melapan. Arsil kita lihat bagaimana dia. Keluarlah sudah. Dan ada tes saja di sana. 15-24. Penyakit Laswan terjadi bukan hanya di sini. Mari kita lihat bagaimana Irfan. Mari saksikan Gusti. Apalagi Sari datang. Mudi Kendil menghabis dengan cepat sehingga habislah sudah. Babak kedua tetap dimenangkan dua kali berturut-turut oleh anak Laskar RD. 25-15. Silakan kembali untuk berdoa dengan ucapan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minul